Bantar Kecamatan Wanayasa ada potensi gas rawa yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Sementara ini sudah digunakan oleh 100 kakak dari warga masyarakat dari RT 7, RT 6 dan RT 5 sebagian. Awal mulanya gas rawa ini kita gunakan karena memang dari dulu sejak 50 tahun yang lalu sudah diketemukan adanya gas rawa ini. Sehingga kami di periode kedua ini selaku Kepala Desa Bantar ingin memanfaatkan apa yang menjadi potensi desa. Dan Alhamdulillah di tahun 2020, beliau Pak Gubernur Jawa Tengah memberikan bantuan kepada kami. Dan di tahun 2021 juga kita mendapat penambahan daripada pemanfaatan gas rawa tersebut. Untuk sementara ini belum ada warga yang swadaya, kita hanya dari bantuan semuanya. Kita dari bantuan semuanya, sehingga memang ke depan, tapi insya Allah kalau memang gas rawa ini memungkinkan untuk mencukupi satu desa, mungkin karena dana desa tidak anggota, insya Allah dari warga insya Allah ya ada swadaya yang akan digunakan untuk menyalur gas rawa tersebut. Dana desa sementara memang kita gunakan di tahun ini, dana desa kita gunakan 60 juta. Untuk itu ada 3 separator yang akan kita bagi dari 100 itu biar penggunaan itu maksimal. Kami berpikir untuk diimplementasikan untuk hal yang lebih berguna begitu. Kalau teknisnya itu tetap gas, jadi yang keluar tadi gas, kemudian diolah di sini masih ada banyak kandungan airnya, karena ini gas bio ya, jadi gas yang dari makhluk hidup begitu. Kemudian masih ada kandungan di dalam separator. Jadi di dalam separator ini masih ada kandungan airnya yang turun keluar, kemudian gasnya yang mengalir. Jadi secara bentuk tetap gas tidak berubah. Secara regulasi nggak masalah ya ini berarti ya, misalkan warga memanfaatkan ini? Tidak masalah. Jadi kita juga sudah koordinasi dengan Dirjen Migas mas. Jadi kewenangan sektor migas memang di pusat. Ya, kita sudah konsultasi ke sana dan dari sana memberikan jawaban apresiasi karena ini yang berskala rakyat silakan untuk dikembangkan untuk kebutuhan rakyat asal tidak untuk bisnis atau komersial. Perawatan sebenarnya sangat mudah sih ya. Soalnya cuman apa gangguannya cuman di air sama kompresor. Ya itu kesedot sih ya. Tertarik sama kompresor. Terus diam. Kita keluarin lagi kita sembur pakai kompresor dari situ. Diam itu ya. Tapi itu harus dilakukan berkala gitu mas. Kalau yang itu kan. Kalau perawatan yang lainnya apa selain tadi pengisian air? Kalau yang lain paling kompresor yang sering ada via kepanasan gitu ya. Kalau kebocoran pernah nggak sih Pak sini Pak? Iya. Kalau bocor itu jarang. Oh ya itu karena instalasinya pralon jadi mungkin maintenance-nya ada sendiri mas. Apa perawatannya ada sendiri? Juga jelas. Cuman itulah apa kurang kenceng ya. Tapi nggak bahaya karena tekanannya nggak besar. Oh tekanannya jadi kan ya, misalkan ada api pun cuman keluar dikit-dikit aja ya, gitu. Ya.
Baru berapa lama Bu pakai gas dari sana? Baru berapa lamanya? Sudah setahun lebih. Kayaknya udah ya. Sekitar setahun ya? Satu tahun. Iya. Terus dampaknya apa Bu sebelum pakai sama sesudah? Gas LPG ya. Terus sekarang ini apa ya pakai yang ini dampaknya sebenarnya sih sama ya? Sama kalau, aja. Kalau nyala terus sih harganya lebih kiri. Kalau bayar sih bulanan. Berapa? 25 itu ya. 25. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.